Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Laptani, channel yang membahas seputar pertanian. Kali ini kita akan membahas berkebun alpukat itu mudah. Ini masih kecil, ini sudah berbuah ini. Meskipun ini tidak terlalu banyak karena ini dikurangi buahnya, lho, saya buangin karena masih kecil ya, ini buahnya masih kecil ya, ini umurnya 1 tahun, hampir 1 tahun atau kurang sedikit buahnya sudah banyak, ini lumayan banyak. Pupuknya pakai pupuk kandang, nah ini masih kecil batangnya di bawah ini. Berkebun alpukat itu mudah dan juga menjanjikan karena harganya bagus, perawatannya mudah. Ya, cukup dengan pupuk kandang aja loh ini. Kandang. Buahnya sudah lumayan gitu. Nah, ini sudah saya kurangi. Lonjong-lonjong bagus. Yang bentuknya tidak bagus kita buang. Nah, ini. Yang double-double ini dibuang. Ya, ini tidak ada pengairan khusus ini, hanya mengandalkan pada hujan. Cuma kadang-kadang disiram, nah ini siram. Pas kita ke kebun, nah ini kita akan bawa air siram. Ini akan siram ini. Organik cair ini dari kuri dan air domba, kencing domba. Sudah bagus ini. Penampakannya. Ini nanti umur 2 tahun sudah berbuah. Berbuah lebatnya 1 tahun belum ada sudah berbuah ini. Makanya berkebun alpukat itu mudah dan juga menjanjikan. Masih pendek, masih tingginya 1 meter. Nah, ini yang sudah berbuah, yang belum berbuah juga ada. Ini yang kecil juga sudah berbuah ini, Markus. Bulat-bulat ini Markus. Buahnya masih kecil ini. Ini. Di sini belum turun hujan, makanya daunnya agak tua-tua ini, belum turbus tunas baru, belum ada hujan di sini. Mungkin di
tempatnya kawan-kawan di daerah lain mungkin sudah turun hujan. Di sini belum turun hujan, teman. Biar kemarau panjang lah, ini masih bertahan. Kalau apakah tahan ya, masih bagus. Masih jauh. Nanti kalau turun hujan ini langsung bagus banyak. Sudah melewati kemarau yang panjang ini masih hidup, ini masih bagus. Daunnya tua, kurang air ini. Rata-rata umurnya kurang dari satu tahun dari sini. Ya, ini pupuknya. Pupuknya, Bu. Kandang, bukan cair ini. Kurang air ini, masih tidak berbuah kecil-kecil ini. Ini masih hijau, lumayan bagus ini. Biar ada pengairan khusus, nah lumayan. Makanya lebih mudah, apakah lebih mudah dan cepat berbuah. Mari kita hijaukan bumi pertiwi dan selalu berama dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.